Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Paris Channel dimanapun kalian berada. Nah, jumpa lagi dengan Mimin yang setiap harinya selalu memberikan informasi terbaru, terupdate untuk kalian semua penggemar Arya Saloka dan Amanda Manopo. Nah guys, sekarang ini siapa nih yang tidak kenal dengan Aldebaran dan Andin? Nampaknya sangat tidak mungkin. Ikatan Cinta, salah satu sinetron yang tayang di RCTI setiap hari, memang sukses mengambil hati seluruh kalangan pemirsa layar kaca Indonesia. Mulai dari kalangan ibu-ibu, remaja, hingga bapak-bapak sekalipun. Dengan meledaknya sinetron Ikatan Cinta ini, tentunya memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap para penonton setianya. Salah satu efek terbesar yang dapat dirasakan adalah bagaimana para penonton lebih terbiasa dengan kehidupan dalam sinetron daripada kehidupan nyata para pemeran. Nah, seperti baru-baru ini Arya Saloka sedang mengadakan grand opening cabang usahanya, itu sebuah roti yang diberi nama Roti Ca. Para fans menyambut Arya dengan antusias, namun mereka tidak memanggil nama aslinya melainkan memanggil nama Al. Nah, kita ketahui Al adalah begitu ya sebutan di sinetron Ikatan Cinta, yaitu Aldebaran begitu ya guys. Nah, terlihat di sini salah satu fans begitu ya meminta selfie begitu ya dengan memanggil-manggil Al begitu ya. Oh, pada cariin Mas Al ya, bukan aku loh begitu katanya begitu guys. Nah, harusnya nih Mas Al sudah sadar begitu ya, Arya terkenal karena Mas Al begitu ya, karena nama Aldebaran begitu ya. Dan semoga saja nih yang ditunggu-tunggu Mas Aldebaran cepat comeback begitu ya ke BKT begitu ya guys. Mas Al ya, bukan yang lain. Dengar tak, Mas Al bukan Mas Arya gitu ya, atau Baba begitu ya. Mas Al ya, yang selalu dicari bukan yang lain dari Asia. Mas Al suami Andini Karisma Putri dari Utikansa. Mas Al yang melegenda begitu ya. Lau Papa Al berarti suami Andin, berarti yang onoh nyasar ya Mas begitu ya. Nah, dari Aina di mana-mana juga tetap orang mengenalnya Mas Al bukan lain begitu. Ya, bukan yang lain. Tetap ya, yang dicari Mas Al bukan Arya atau Mas Arya begitu, Arga atau Mas Arya. Aldebaran selalu di hati Mak begitu, dari Sagita. Mas Al suaminya Andin, tapi salah yang dibawa gitu ya, dari Rani gitu ya. Kenapa nggak bawa Andin, kan Mas Al yang datang gitu ya, dari Dila. Kalau bareng Andin sesek tuh, yang nonton Andin itu punya daya tarik yang luar biasa begitu ya, dari Noni. Kenapa nggak Arga begitu ya, dari Sarma. Tetap Mas Al yang diingat bukan yang lain. Mas Al selalu di hati emak-emak gitu ya. Semua orang butuhnya Mas Al, suaminya Mama Andin. Coba kesana Ma Andin, nggak kebayang ya ramenya kayak apa. Maaf ya nggak bermaksud, tapi ini lapak Aladin gitu ya. Dari Dewinta, lah kok sendiri begitu ya. Iya nih, kemana nih ya Putri Ana begitu ya guys. Tenang, ada bidari ya yang make up sedempul belum turun dari kayangan gitu ya. Padahal Sri Devi ikut ya kemarin naik pesawat begitu ya. Masih ngumpet bidadarinya dari Rahma. Ditebelin maksimal pokoknya gitu ya. Ntar kalau dia datang pada kabur orang sepi gitu ya, dari Ayu Delia. Nah, di sini juga para fans begitu ya kepo banget nih, kenapa Mas Al nggak didampingi dengan sang putri Anne begitu ya, sang istri begitu ya. Terlihat hanya Mas Al yang keluar begitu ya. Terlihat Mas Al sendiri begitu. Nah, bagaimana menurut kalian nih, kemana tuh Mi istrinya ya? Lah kok istrinya nggak ngikut, kata Nci Cut gitu ya. Nah guys, gimana menurut kalian nih, kemana nih istrinya dari Mas Al begitu ya, atau Arya Saloka nih ya. Nah, jadi Mas Al jangan macem-macem ya, jangan kacang lupa kulitnya begitu ya guys. Jadi Arya itu terkenal karena Al begitu ya guys. Nah guys, sekian dulu ya info dari Mimin. Tunggu info Mimin selanjutnya.